Kayaknya semakin kali ya pemegang. Jadi jangan kalian aja. Ayo, Mas, boleh aku pinjam gak suaranya? Saat kamu naik panggung tuh cahaya cinta kamu tuh menyinari hati aku. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di sini nanti untuk apa? Nanti untuk apa? Cinta-cinta dong. Itu pasti. Iya, itu pasti lah. Ini waktu kecil itu cinta. Bisa dilihat. Oke, berarti di sini masih ada sisa langsung pasang kotak. Sekarang sebelum Indri memiliki kartu, saya akan memprediksikannya. Mengerti? Oke. Dan di sini kartunya diambil, gitu, mengerti? Oke, sekarang Indri bilang stop di mana aja? Stop. Di sini. Yakin? Yakin. Oke, sekarang bisa diambil Indri. Oke. Hati-hati jatuh lagi ke matanya. Ya, oke, okay, sekarang di sini ya, pin love, oke. Okay. Sini pin love. Oke, okay, sekarang yang kita yang pertama. Yaitu adalah dokter. Yang betul. Tahu enggak apa tuh aku bisa prediksinya mau jadi dokter, kamu tuh dokter. Kenapa? Karena kamu adalah dokter cinta itu satu. Oke, yang kedua biar lebih cepat ya. Indri, kenapa kamu pengen kelompok? Suatu saat nanti naik kelompok. Oke, okay. Di sana pantainya indah ya. Karena aku tahu kamu pilih pantai Lombok. Karena apa tuh mbak? Hah? Karena sebenarnya pantai Lombok ini tidak apa-apanya dibandingkan dengan kamu. Oke, oh, yang terakhir. Oke, yang terakhir. Yang terakhir itu kamu pilih apa? Queen Love. Tahu nggak kenapa kamu pilih Queen Love sebelum aku memprediksikan? Hah? Miss Rico. Gak tau, karena kamu adalah rapi dengan buku. Asyik. Kami tunggu tangan dengan buat itu. Kreatif nanti ke depannya, karena apa? Karena ajang-ajang event seperti ini adalah sasaran untuk mahasiswa atau pelajar atau pemuda untuk menjadikan lebih kreatif lagi. Mana nih tepuk tangannya sekali lagi buat Blok M Squared. Dan sebentar sekali buat itu ya, terima kasih.